Kembali di Kompas Petang, Saudara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini membantah tudingan settingan atau rekayasa saat menemui tunawisma di wilayah DKI Jakarta beberapa hari lalu. Tri Risma hari ini membuktikan tudingan itu dengan bertemu langsung Kastubi, seorang tunawisma yang sempat ramai diperbincangkan warganet hingga viral di media sosial. Pada Jumat pagi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui Kastubi di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Kota Bekasi. Risma menjelaskan tidak ada rekayasa dalam belusukannya menemui tunawisma di Jakarta. Apalagi menurut Risma, dia tidak mengetahui jalan-jalan di Jakarta. Saya gimana bisa nyeting itu? Saya tuh enggak kenal, saya mau ke Jakarta tuh enggak tahu mau kemana. Maksudnya saya enggak apal jalannya. Ya gimana saya mau nyeting gitu ya. Dan saya setiap hari selalu berpindah itu sejak saya PNS. Saya enggak pernah di jalan setiap hari di jalan yang sama. Itu enggak pernah. Jadi kalau saya berangkat itu kalau hari ini lewat sini, pasti saya akan mencoba lewat tempat lain. Karena apapun, jadi bukan jadi menteri sosial pun saya. Saya selalu perhatikan orang-orang seperti itu. Sementara itu, Kastubi, tunawisma yang dianggap settingan, mengaku bertemu Risma di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ia mengaku berasal dari Jawa Barat dan menjadi pemulung di Jakarta. Setelah bertemu Risma, Kastubi akhirnya dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Kota Bekasi, untuk dibina. Ya, ketemu di Jakarta di Pasar Baru. Pasar Baru. Bapak kondisinya waktu itu lagi ngapain, Pak? Baru bangun tidur. Nah, Bapak hari-hari di situ. Saya. Ya nggak tentu Pak, namanya juga orang elit di mana aja, ya kan? Bapak ketawa lagi. Datang dari mana Pak? Ya. Datang aslinya dari mana Pak? Saya. Ya udah lama di sini Pak, dari zaman Ali Sadikin, zamannya judi itu saya di sini. Dulu kan hobi saya judi, zaman Ali Sadikin, ke kasino itu kan banyak. Terus sama Bu Risma dibawa ke sini kemarin Pak? Enggak, ketemu Bu Risma, terus Bu Risma telepon. Ada motor, Bapak ikut ke rumah saya, rupanya ini rumah Bu Risma. Ya saya kesini dah, sampai di sini. Sebelumnya, aksi belusukan Risma yang menjumpai tunawisma di jalanan Jakarta menjadi sorotan. Bahkan di media sosial Twitter, banyak warganet yang menuding aksi Risma tersebut hanya drama dan rekayasa. Tagar Risma Ratu Drama bahkan sempat menjadi trending di Twitter. Warganet juga banyak yang meragukan sosok tunawisma yang dijumpai Risma benar-benar gelandangan. Namun hari ini Risma menemui dan membuktikannya dan menemui sosok yang disebut gelandangan itu di Bekasi, Jawa Barat di Panti Rehabilitasi. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai aksi belusukan Risma tidaklah perlu. Menurut Agus, Menteri Sosial seharusnya fokus pada tugasnya untuk memperbaiki data kemiskinan di Indonesia yang hingga kini masih berantakan. Sementara, masalah tunawisma seharusnya menjadi tugas kepala daerah. Menurut saya itu suatu langkah yang tidak perlu. Karena tugas Mensos yang dikerjakan sekarang belusukan itu sebetulnya tugas kepala daerah. Ya, kalau di DKI itu tugas gubernur lah. Mensos itu pada sisi kebijakan, membuat kebijakannya. Nah, yang lebih penting saya sarankan adalah pada Bu Mensos, bereskan data orang miskin yang sampai hari ini masih amburadul dan itu menjadi lahan korupsi karena datanya tidak betul. Namun anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut aksi belusukan Risma seharusnya didukung karena merupakan hal yang positif. Dengan cara itu menurut Albert, Risma dapat melihat langsung realita dan bertemu dengan masyarakat. Saya merasa aneh justru kenapa orang kemudian merasa terganggu kalau Bu Risma belusukan. Kan belusukan sesuatu yang baik, kenapa kemudian menjadi merasa terganggu? Artinya
kalau dia merasa terganggu, seakan-akan yang dilakukan Bu Risma itu adalah miliknya, kan tidak. Dan belusukan adalah sesuatu yang baik. Yang tidak baik justru kalau tidak belusukan. Sehingga kalau orang belusukan justru kita harus dukung, karena dia mau melihat kenyataan di lapangan, mau melihat realita. Lalu kenapa kemudian dilakukan di Jakarta? Ya memang Jakarta yang paling dekat, tidak menghabiskan waktu, ongkos dan sebagainya. Dengan begitu gampang buat Bu Risma melihat apa adanya di lapangan begitu. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aksi Risma menemui tunawisma di Jakarta, kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur Kota Bekasi. Dian, berarti apakah sudah dipastikan bahwa aksi Risma menemui tunawisma di Jakarta ini bukan rekayasa? Kalau berkaca pada pertemuan antara Kastubi dengan Risma pagi tadi di Balai Sosial Pangudi Luhur Bekasi, ini seharusnya dapat dipastikan bahwa aksi belusukan Risma bukan bagian dari rekayasa, Friska dan juga saudara. Karena pada pagi tadi, tim Kompas TV juga sudah memverifikasi bahwa dua tunawisma yang ditemui oleh Risma beberapa waktu lalu di kawasan Jakarta Pusat itu memang sudah berada atau sudah dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur Bekasi. Dalam kesempatan pagi tadi, seperti yang tadi Anda sampaikan, kunjungan Risma ke Balai Sosial Pangudi Luhur juga menyampaikan kepada awak media, mengelak bahwa aksi belusukan yang dilakukan oleh Risma beberapa waktu yang lalu merupakan rekayasa. Risma memiliki alasan, yang pertama adalah Risma baru menjabat sebagai Mensos 2 pekan, artinya Risma baru di Jakarta, jadi Risma belum mengetahui seluk-beluk Jakarta, sehingga kecil kemungkinan adanya settingan atau menyeting lokasi pertemuan antara Risma dan juga tunawisma. Kemudian yang kedua, ini Risma juga mengklaim bahwa aksi belusukan ini sebenarnya bukan hal baru bagi Risma, bahkan sudah cukup melekat sejak Risma menjabat sebagai kepala daerah di kota Surabaya. Tapi seperti yang ketahui dan juga tadi sudah disampaikan, bahwa sebelumnya aksi belusukan Risma ini bahkan sempat menimbulkan kecurigaan publik, saudara, karena dinilai aksi belusukan Risma ini ada kejanggalan di dalamnya. Di antaranya yang menjadi sorotan publik adalah kejanggalan dari lokasi pertemuan antara Risma dan tunawisma, karena dianggap lokasi tersebut merupakan kawasan protokol, dan kemudian bahkan publik juga mencurigai sosok dari tunawisma yang ditemui oleh Risma. Bahkan bukan hanya kecurigaan publik, aksi belusukan Risma ini juga menuai pro kontra dari sejumlah pengamat dan juga politisi, dan bahkan juga ada kecurigaan, ada penilaian bahwa aksi belusukan Risma ini merupakan strategi untuk kontestasi politik ke depan, Friska dan juga saudara. Di depan mata ini nanti ada Pilkada DKI Jakarta 2022 dan juga ada Pemilu 2024. Tapi terlepas dari perdebatan apakah rekayasa atau tidak, diharapkan aksi belusukan yang dilakukan Risma ini ke depan justru akan menjadi gerbang terbukanya perbaikan komunikasi dan juga penguatan sinergi antara pusat dan juga daerah dalam menangani keberadaan tunawisma di Indonesia. Karena kita tahu keberadaan tunawisma ini sebenarnya tidak hanya ada di kota-kota besar seperti DKI Jakarta saja, tapi juga tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Friska. Dian, setelah menemui tunawisma dibawa ke Balai Rehabilitasi, lalu apa lagi yang dilakukan pengelola? Tindak lanjutnya seperti apa untuk menanggulangi masalah sosial ini? Tindak lanjutnya setelah dibawa ke balai, ini tadi juga kami pantau bahwa sejumlah tunawisma ini menerima binaan atau bantuan dari sisi binaan keterampilan, kemudian juga binaan kewirausahaan, dan bahkan juga ada bantuan psikososial. Tentu saja hal-hal ini dilakukan tujuannya adalah nantinya untuk memperbaiki nasib dari para tunawisma. Jadi setelah selesai dibina nantinya bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa mandiri secara finansial. Tetapi tentu perbaikan nasib dari para tunawisma ini sifatnya berkelanjutan dan juga berdampingan, Friska dan juga saudara, berkaitan dengan sejumlah lembaga terkait, contohnya adalah pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga swasta. Jadi memang diharapkan dari aksi belusukan Risma ini nantinya akan muncul langkah-langkah atau program baru atau bahkan terobosan baru dari Kementerian Sosial dalam menangani
tunawisma di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat aksi belusukan yang dilakukan oleh Risma baru 2 pekan menjabat sebagai Mensos, nampaknya keberadaan tunawisma ini akan menjadi fokus dari Kemensos. Jadi kita tunggu, Friska dan juga saudara, apa nanti yang menjadi terobosan dari Kementerian Sosial terkait dengan keberadaan tunawisma di dalam negeri. Friska. Ya, berikutnya dilanjutkan dengan pembinaan tunawisma oleh Kementerian Sosial dan juga institusi pemerintahan maupun swasta. Terima kasih Dian Slitonga langsung dari Bekasi, Jawa Barat.